Spy X Family kembali tayang Oktober 2022. Para bintang kumpul tanggal 28 Agustus 2022. Sampaikan berbagai informasi. Tahun ini bermunculan setumpuk judul anime papan atas. Salah satunya yang paling sukses adalah Spy X Family. Pada paruh pertama musim pertama tidak kurang dari kesempurnaan, dan penggemar di seluruh dunia telah jatuh cinta pada iklan Forger. Tentu saja ini berarti semua orang mengincar musim gugur karena Spy X Family akan comeback pada bulan Oktober 2022. Dan sekarang tampaknya pembaruan tentang comeback pertengahan musim sedang dalam perjalanan. Pembaruan dengan dari Oricon karena perdagangan Jepang mengkonfirmasi Spy X Family memiliki acara khusus yang direncanakan untuk penggemar. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada tanggal 28 Agustus, bintang-bintang Spy X Family akan berkumpul untuk acara streaming langsung untuk menyajikan tentang kembalinya pertunjukan tersebut. Poster baru juga akan dirilis untuk anime, dan tentu saja penggemar berharap tanggal rilis resmi diumumkan juga. Bagi mereka yang tidak terjebak di Spy X Family, serial ini telah mendapatkan reputasinya sebagai salah satu anime terbaik tahun ini. Anime ini pertama kali dimulai sebagai manga di bawah Tatsuya Endo yang masih diterbitkan dengan WIT Studio dan Cloverworks mengawasi anime. Anime ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang terjebak dalam perang dingin. Seorang mata-mata yang dikenal sebagai Twi'lek harus mengambil nama Lloyd Forger untuk menjaga perdamaian antara dua negara yang bertikai, tetapi misinya yang tentang mengharuskan dia untuk membuat keluarga. Dia mengadopsi seorang putri dan menemukan pernikahan kontrak dengan cukup mudah tanpa menyadari identitas asli mereka. Jadi ketika seorang mata-mata, seorang expert, dan seorang pembunuh terkenal berkumpul untuk membuat sebuah keluarga, ya, Anda berakhir dengan Spy X Family. Bagi mereka yang ingin menonton musim pertama sejauh ini, Anda dapat menemukan streaming anime yang disedot dan didambing di Crunchyroll, manga Spy X Family diterbitkan oleh Seusa, dan Anda dapat menemukan bab-bab terbaru melalui aplikasi Shonen Jump. Apakah Anda menantikan Spy X Family kembali? Kita tunggu saja kabar berikutnya. Itulah beberapa ulasan tentang anime Spy X Family yang bisa kalian tonton di kala senggang dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian. Mungkin itu saja video dari kami. Semoga dapat menghibur kalian semua. Dan kami mohon undur diri dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya. See you!